Waktunya seru-seruan ngerjain soal SNBT. Belajar menyenangkan biar nggak bete. Halo teman bertapa, bertemu lagi dengan Kak Devi. Nah, di video kali ini kita akan membahas prediksi soal biologi SIMAK UI 2023. Oke, langsung kita mulai aja, gimana sih soalnya? Oke, di sini pertanyaannya adalah meiosis 1 pada oogenesis akan selesai saat? Oke, ada yang masih ingat apa sih oogenesis? Nah, jadi oogenesis ini adalah proses pembentukan sel ovum pada manusia ataupun pada hewan. Nah, di sini yang ditanyakan meiosis satunya itu selesai saat apa? Nah, ini ada tahapan dari proses oogenesis. Dimulai dari oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian membelah lagi menjadi oosit sekunder, lalu menjadi ootit dan tiga badan polar, lalu berubah lagi menjadi ovum. Tiga badan polarnya akan terdegradasi. Nah, di sini yang ditanyakan tadi meiosis 1. Nah, meiosis 1-nya di mana? Di sini nih, meiosis 1. Dimulai dari oosit primer menjadi oosit sekunder. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah iya, yang D. Follicular degenerasi ini itu kurang tepat ya. Yang B juga, oosit dikeluarkan dari ovarium itu bukan proses oogenesis. Yang dikeluarkan dari ovarium pun bukan oosit, tapi sudah dalam bentuk ovum. Nah, itu tadi penjelasan untuk soal kali ini. Untuk penjelasan soal-soal lainnya, teman-teman bisa kunjungi di channel YouTube Teman Bertapa. Bimbel Bertapa, cara paten lulus PTN. Sampai jumpa! Buat yang lagi cari bimbel, seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023, ke bimbel Bertapa aja. Tingkat kelulusan, 100% tiap tahunnya. Buruan daftar, kuota terbatas.